Polsek Senen, Polres Metro Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan Bin Relawan Bina Waspada kepada siswa sekolah Panti Muslimin Keramat Raya yang hendak pulang sekolah dan dalam perjalanan pulang menghentikan kendaraan pick-up dan hampir tertabrak sebanyak 23 siswa di Jalan Keramat Raya depan Ruko Trado Kabel sebelum kantor PBNU RW 03 Kelurahan Kenari Senen Jakarta Pusat. Sama-sama kamu. Adapun giat tersebut dalam rangka mengawasi, membina, dan menjaga anak-anak sekolah agar pulang selamat sampai rumah. Memberikan himbauan agar anak-anak sekolah ketika pulang dan menghentikan kendaraan harus waspada dan hati-hati agar tidak celaka dan tertabrak oleh mobil di jalan. Selanjutnya, anak-anak sekolah diwajibkan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, menjadi anak sekolah yang baik, tidak akan tawuran, tidak memakai narkoba, serta tidak akan menyebar berita hoax. Janji gak diulang. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Kelurahan Kenari, Aibtu Wardi, salam terdata. Ya, aku mau lagi.